akun Amazon di Jepang. Langsung aja kita buka situsnya ya, Amazon.co.japan. Oke. Oh, ini berhubung udah ada akun ya, kita logout dulu. Logout. Kita ganti yang baru ini, Amazon akun Guru. Yang pertama nama Rian, ini nama belakang, diisi nama belakang juga nggak apa-apa. Dinata, email addressnya ya, ini email kita. Passwordnya itu minimal 6 huruf ya, 6 digit, kombinasi huruf dan angka boleh. Ini untuk apa namanya, tulis sekali lagi, masukkan lagi passwordnya. Langsung ketik yang bawahnya, udah, sudah jadi akunnya, sudah jadi. Ini mau disimpan kata sandinya atau yang ini nanti, kita nanti saja klik ya. Ini track pengiriman, ini alamatnya, kita isi address alamat, klik saja ya. Ini biarkan aja Japan, ini nama kita ya, Alfian. Ini kode pos, kode posnya sesuai tempat tinggal kalian masing-masing ya. Ini nanti akan menyesuaikan kode posnya otomatis. Ini pasti juga, ini juga bakal otomatis keluar sendiri ya, kalau kita udah masukin kode pos. Jadi tinggal nulis ininya, alamatnya, tempat tinggal kita. Ini sama ya, kanji ini nyoto Tsushige no Chomokumoto, kalau dibaca. Apartemen gue ya, langsung ini nomor telepon. Kalau kita nggak punya nomor telepon pribadi, kita bisa pakai nomor
telepon rumah ya atau apa tuh. Udah selesai, langsung ini next, jadi simple. Setelah address jadi, tinggal kita beli Amazon giftnya ya, ngisinya tinggal di sini, kita tinggal beli di Combini. Terus ini klik yang ini, tinggal masukkan kodenya, kemudian tinggal klik masukkan ke akun. Ya gitu saja, terima kasih.